Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkih Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Bertemu lagi kita dalam Sunday Premier Drama Pagi Istimewa Ramadan. Hari ini, akak nak kongsikan satu kisah mengenai seorang tukang kasut yang berhati mulia bersesuaian dengan bulan Ramadan, bulan penuh istimewa. Jadi, jom bersama dengan akak untuk ketahui kisah tentang beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Kisah ini telah diriwayatkan atau diceritakan oleh seorang ulama termasyhur di Mekah. Ulama tersebut dikenali sebagai Abu Abdul Rahman bin Abdullah Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi. Panjang namanya. Ulama tersebut telah menangis teresak-esak setelah beliau bermimpi dan mendengar dua malaikat yang sedang berbual semasa beliau sedang mengerjakan haji. Di suatu ketika, semasa ulama tersebut sedang menjalani ibadah haji, waktu tu ulama tersebut baru je selesai menunaikan salah satu rukun daripada ibadah haji tersebut. Ulama tersebut merasakan keletihan dan ulama tersebut ingin berehat. Sementara ulama tu berehat, dia telah terlena. Semasa beliau terlena, beliau telah bermimpi melihat dan mendengar perbualan dari dua malaikat. Dalam mimpi tu, malaikat berkata, dia bertanyalah, salah satu malaikat tu bertanya, berapa ramai jemaah haji pada tahun ni? Jadi malaikat yang satu lagi pun jawab, 700 ribu jemaah haji pada kali ni. Jadi malaikat yang mula-mula tanya tadi pun tanya sekali lagi, berapa haji yang diterima pada kali ni? Jadi malaikat yang menjawab tadi pun jawab sekali lagi, tiada satu pun. Jadi semasa ulama tersebut mendengar perkataan tu, makna mendengar perbualan tu, ulama tersebut terkejut. Terkejut, beliau merasa hairan, merasa ketakutan bila mendengar perbualan daripada malaikat tersebut. Sebab apa tahu? Takkanlah daripada ramai-ramai jemaah-jemaah haji yang datang dari kejauhan, yang bersusah payah mengharungi padang pasir, yang menghabiskan masa pergi untuk menunaikan haji, tapi haji mereka tak diterima. Walaupun pada masa tu ulama tersebut merasa takut tau, tapi dia tetap meneruskan mendengar perbualan daripada malaikat tersebut. Malaikat berkata lagi, namun ada salah seorang lelaki yang tidak pergi menunaikan haji, tapi hajinya diterima, malah diampunkan dosa-dosa dia. Di atas keberkatan hajinya itu, keseluruhan jemaah-jemaah haji pada masa itu diterima haji mereka. Malaikat terus berbicara, bagaimana ia boleh terjadi sebegitu? Jawab malaikat satu lagi, ianya kerana kehendak Allah. Siapakah orang tersebut? Jawab malaikat lagi, orang tersebut ialah Sa'id
bin Muhaffah, seorang tukang kasut di kota Damsyik. Mendengar perbualan itu, ulama tersebut terus tersedar dari tidur. Jadi, selepas selesai menunaikan ibadah haji, ulama tersebut tak balik ke rumah terus tau. Ulama tersebut telah pergi ke kota Damsyik, Syria. Apabila sampai di kota Damsyik, ulama tersebut ingin mencari tukang kasut seperti mana yang dibualkan oleh dua malaikat dalam mimpi beliau tau. Lepas tu, beliau pun pergilah tanya dari tukang kasut kepada tukang kasut. Boleh katakan hampir semua tukang kasut kat situ beliau bertanya, adakah benar ada tukang kasut yang bernama Sa'id bin Muhaffah dekat situ? Salah seorang tukang kasut yang berada di situ telah memberitahu bahawa Sa'id bin Muhaffah memang benar berada di pinggir bandar, sambil menunjuk ke arah pinggir bandar tersebut tau. Jadi ulama tersebut pun pergilah untuk mendapatkan Sa'id bin Muhaffah di pinggir bandar tersebut. Bila sampai di tempat yang ditunjukkan, memang betul ulama tersebut memang ada terjumpa dengan seorang tukang kasut yang pada masa tu berpakaian lusuh. Bila ditanya, adakah anda ataupun adakah kamu ini Sa'id bin Muhaffah? Jadi Sa'id bin Muhaffah pun jawab, ya tuan, memang sayalah orangnya. Kemudian Sa'id bertanya kepada ulama tersebut, siapakah tuan? Ulama tersebut pun menjawab, saya Abdullah bin Mubarak. Jadi Sa'id pun terkejut, tuan merupakan seorang ulama yang termasyhur. Apa tujuan tuan datang untuk mencari saya? Jadi ulama tersebut rasa macam mana ya nak mulakan persoalan, nak mulakan soalan untuk bertanya kepada Sa'id ni tentang apa yang dia nak tahu sebenarnya. Jadi ulama tersebut pun berterus terang dengan Sa'id ni tentang mimpi beliau ni melihat dan mendengar perbualan daripada malaikat mengenai Sa'id ni. Jadi Sa'id ni pun jawablah, dia tak ada pun keistimewaan yang macam istimewa sangat macam tu kan. Saya ingin tahu apa-apa yang kamu buat sehingga haji kamu telah diterima sebagai pahala haji mabrur. Jadi Sa'id pun teruja, wah, saya sendiri tak tahu. Jadi ulama tu pun bertanya lagi, bagaimanakah kehidupan kamu? Bagaimana Sa'id ni menjalani kehidupan dia tau. Sa'id bin Muhaffah ni kemudiannya dia teringat tau, setiap tahun, setiap kali musim haji, dia akan mendengar seruan ni. Dia akan mendengar dengan penuh perasaan, dengan niat dia yang dia nak pergi menunaikan haji. Ya Allah, aku datang kerana panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Segala pujian dan nikmat adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu. Tiada sekutu bagimu. Setiap kali aku mendengarnya, aku sentiasa menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Kaabah. Izinkanlah aku datang. Izinkanlah aku datang. Ya Allah. Jadi sejak berpuluh-puluh tahun, dia pun mula mengumpulkan duit sedikit demi sedikit setiap hari dengan niat dalam hati dia, dia nak juga pergi mengerjakan haji. Sampailah duit dia ni dah mencukupi untuk mengerjakan haji. Mencukupi tu bernilai 350 dirham masa tu. Jadi dia dah boleh menunaikan haji. Tapi kan masa tu jugalah isteri dia sedang mengandung. Jadi isteri Sa'id ni, masa Sa'id dah boleh pergi haji ni,
dia ada mengidam sesuatu. Isteri Said dia terbau satu masakan yang sedap. Jadi dia beritahu dekat Said, dia kata, "Abang, saya ada terbau masakan yang sedap. Boleh tak kalau abang pergi ke tempat tersebut?" Maknanya arah di mana masakan itulah yang dia bau tu, "Boleh tak dapatkan masakan tu untuk saya?" Di Said ni, dia merasa sayang kepada isteri dia. Jadi dia pun pergi cuba mendapatkan bau dari mana masakan tersebut. Bau masakan yang lazat tu datangnya dari satu pondok buruk yang berhampiran. Jadi Said pun pergi ke pondok tersebut dan menemui pada tuan pondok tu lah. Jadi Said telah menemui seorang balu yang mempunyai 6 orang anak pada masa tu. Said pun menyampaikan hasrat isteri beliau ni untuk minta makanan tu lah. Jadi Said bagi tahulah pada balu tersebut, "Boleh tak kalau saya nak minta masakan yang sangat lazat tu, isteri saya mengandung." Lebih kurang macam itulah. Jadi tuan rumah tu, balu tersebut, dalam keadaan macam mana tak tahu nak bagi tahu kepada Said ni, terpaksa bagi tahu Said, "Saya bukan tak nak bagi makanan ni, tapi makanan ni, makna makanan yang lazat ni, halal bagi kami tapi haram bagi tuan." Jadi Said ni pun tak faham tau, macam pelik, macam tak faham lah kan, kenapa pula macam tu. Jadi Said bertanya, "Kalau perlu saya bayar, saya akan bayarkan nilai ke atas makanan ni." Tapi tuan rumah tu, balu tu, tetap juga berkata, "Makanan ni halal bagi kami tapi haram bagi tuan." Jadi Said pun inginkan jawapan, kenapa balu tersebut bagi tahu macam tu. Rupanya korang, balu tersebut telah menemui satu bangkai keldai. Kemudian balu tersebut telah mengambil bangkai itu untuk dimasak. Bila dah masak, itulah yang keluarkan bau yang sangat wangi tu. Jadi masakan tu akan diberikan kepada anak-anak balu tersebut. Sebab mereka tak ada terdesak, tak ada benda lain nak makan. Hanya itu je yang mereka mampu makan. Jadi dalam keadaan terdesak, makanan tersebut adalah halal untuk balu dan anak-anaknya. Tapi untuk Said yang berkemampuan, yang ada duit ni, haram. Sebab haram bagi umat Islam untuk makan bangkai. Jadi Said pun mula faham tau. Dia faham, kemudian Said pun balik ke rumah, jumpa dengan isteri dia. Dia cuba fahamkan isteri dia situasi yang berlaku pada ketika tu. Jadi isteri dia dengan Said merasa kasihan kepada keluarga tersebut. Jadi pada masa itulah, setelah berbincang dengan isteri dia, Said dan isterinya buat putusan untuk memberikan jumlah wang yang dia simpan untuk pergi haji tu, disedekahkan, diberikan kepada keluarga miskin tadi. Jadi Said pun pergi menyampaikan duit tu kepada keluarga miskin tu. Total semua 350 darham bagi kepada balu tersebut. Dengan orang kata bagi tahu macam ni lah, bagi jalan macam ni lah, ambillah duit ni, buatlah apa yang patut, sama ada berniaga ke, apa-apa sahaja yang boleh mengubah kehidupan keluarga ni, yang boleh membantu kehidupan keluarga ni. Dengan seikhlas hati tau, Said dan isterinya menyerahkan, terutamanya Said yang memang orang kata dah tunggu sekian lama untuk mengerjakan haji, tapi dilepaskan peluang tu. Jadi ulama tersebut kata, "Jadi benarlah kamu memang membatalkan haji kamu." "Ya, betul, saya memang membatalkan haji saya kerana wang haji saya telah serahkan kepada keluarga miskin tu." Ulama tersebut tak dapat menahan air mata dia. Dia menangis pada ketika tu. Semoga kita semua dihindari daripada sifat bakhil. Jadi ulama tersebut mula faham kenapa Said diterima hajinya sebagai haji mabrur. Haji mabrur ni haji yang diterima oleh Allah SWT kerana keikhlasan dia, kerana hati dia, orang kata sifat mulia dia. Dia lebih menyantuni orang yang terdekat, yang lebih memerlukan dalam keadaan tersebut, berbanding dia melangkah kaki untuk menunaikan haji. Mendengar daripada cerita Said tu, jadi kerana itulah haji
Said telah diterima sebagai Haji Mabrur. Malah segala dosa, dosa-dosa Said ni telah diampunkan. Malah juga disebabkan oleh perkara itu, maka haji daripada jemaah-jemaah haji yang lain juga telah diterima. Cuba kita bayangkan apa sebenarnya yang perlu kita jalani dalam hidup kita. Macam kisah ulama ni, ulama ni seorang yang kaya, berulang-ulang kali pergi mengerjakan haji, sementara si miskin yang berada berdekatan, lebih kurang berdekatan beliau, tapi hajinya telah diterima tanpa menunaikan haji. Kurang, apa yang kita nak tunggu? Apa yang kita nak harapkan lagi? Penjelasan yang macam ni telah menunjukkan bahawa sifat bersedekah, terutamanya kita ni menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Tambahan pula, di bulan Ramadan, ramai sangat yang memerlukan infak sedekah daripada kita. Apa kata, dari mulai hari ini, walau sedikit, kita bagi sedikit. Kalau kita ada banyak, kita bagi banyak. Kalau nak sedekah ni, kita jangan tunggu kaya, tapi sedekahlah sehingga menjadi kaya. Melalui kisah ni, banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Sempena bulan Ramadan ni, jom kita perbanyakkan bersedekah. Pahala sedekah di bulan Ramadan berganda, tau korang. Jadi, akak menyeru kepada semua, jom sama-sama kita untuk bersedekah. Sekian sahaja perkongsian akak pada kali ini. Akak ucapkan terima kasih kerana korang stay sampai habis cerita ni. Salam Ramadan dari Cengkih Channel. Bye. Assalamualaikum.